Baru saja kita mengadakan pengecekan langsung terkait dengan kesiapan kepolisian dalam rangka pengamanan ATT ASEAN atau ASEAN Summit. Kita mengecek beberapa titik dan salah satunya saat ini kita berada di N1 Command Center, tempat pusat kendali operasi seluruh rangkaian kegiatan yang akan kita laksanakan. Kita mengecek langsung bagaimana mulai dari bandara sampai dengan titik akomodasi, kemudian sampai dengan tempat kegiatan, semuanya termonitor dan terawasi. Petugas-petugas yang melaksanakan tugas semuanya bisa tersambung dan bisa melaporkan kegiatan mereka pada saat di lapangan dengan command center. Dan dari command center tentunya bisa memberikan perintah-perintah terkait dengan langkah-langkah dan kegiatan yang harus dilaksanakan. Sehingga pada saat kita harus melakukan langkah dari mulai normal, kontingensi, sampai dengan kita harus melakukan escape, semuanya terawasi dan bisa terpantau, serta bisa kita kendalikan. Mudah-mudahan seluruh persiapan dalam rangka kegiatan pengamanan ASEAN Summit betul-betul bisa berjalan dengan baik. Kita pernah punya pengalaman beberapa waktu yang lalu di KTT G20, mudah-mudahan di ASEAN Summit ini kita bisa bekerja dengan lebih baik.